Pemerintah Kota Ambon melaksanakan apel pagi yang bertempat pada halaman parkir Balai Kota Ambon, dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru dan diikuti oleh pejabat pemerintah Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Ambon, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon. Dalam arahannya, Sekot senantiasa mengingatkan agar dalam melaksanakan tugas, Satgas dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan menegur pelanggar secara persuasif, tetap tegas dan sopan. Saya pesankan tetap saja lebih tingkatkan atau orientasi pada edukasi terhadap masyarakat. Lalu tindakan yang kita lakukan lebih banyak tindakan yang persuasif, ya, persuasif, dan betul-betul kita bisa disambut oleh publik. Ya, petugas ini memang, ya, dalam hal yang berat juga mereka menangani secara, ya, senyum itu perlu. Jadi kita tidak melakukan dengan cara yang dinilai kasar, ya, tegas itu perlu, ya, supaya betul-betul tidak setengahnya orang bertindak, ya, masyarakat melakukan atau dia melakukan atau membuat hal-hal yang mencoba-coba petugas. Nah, itu yang sebenarnya tidak bisa, tapi kita menangani dengan tegas, bukan kasar. Ya, nanti dibantu sama-sama, nah, teman-teman yang lain, tetap saja seperti saya pesankan, kalau ada yang sedang menangani, lihat, mengikuti, dan bantu yang bersangkutan. Bantu artinya berdiri saja. Kalau dia sudah sampaikan informasinya, ya yang lain tinggal berdiri saja. Ya, nah, supaya jangan nanti dianggap bahwa kita dualisme untuk menyelesaikan masalah. Itu yang sama sekali saya bisa. Satu langkah sudah diambil oleh teman, kita dukung langkah itu, ya. Nah, tapi kalau memang melengkapi, silakan. Tapi tunggu teman menyelesaikan dulu, baru dia melengkapi. Supaya betul-betul publik yang menghormati dan menghargai kita.